Hati-hati Mbak Emma, nanti keliru dengan kepala SDN Indah Lengkong. Sama Bu, mirip namanya. Ya, tidak hanya mirip namanya, orangnya juga mirip. Fotokopinannya Bu. Iya. Iya, bisa dipercepat agar jarak dalam satu regu tidak terlalu jauh. Untuk prestasi dari FI Salafiyah Wonorejo, juara 3 Taekwondo Putri Kopda tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2022, tergiat 3 Putra Pesta Siaga tingkat Kuaran Wonorejo tahun 2022, juara 2 Taekwondo Putri Kopda tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2023, dan juara 3 Taekwondo Putri Pobda tingkat Kabupaten Pekalongan tahun 2023. Kita beri tepuk tangan untuk FI Salafiyah Wonorejo. Bravo untuk Miss Wonorejo dan berikutnya.